kahwinmall.com merupakan portal carian perkhidmatan perkahwinan yang pantas, murah dan menjimatkan masa. Syarikat ini diasaskan oleh Encik Muhammad Khairul Nizam dan mula beroperasi pada awal tahun 2007. Nama saya Muhammad Khairul Nizam bin Harun. Saya adalah pengasas kahwinmall.com. Kahwinmall adalah sebuah portal perkahwinan yang menyediakan platform untuk usahawan-usahawan yang terlibat dalam portal ataupun perniagaan perkahwinan untuk mengiklankan produk dan juga servis mereka secara online. Kahwinmall.com juga menjadi portal rasmi kepada beberapa penganjur pameran perkahwinan termasuk pameran pengantin Malaysia oleh Urban Vibes. Kerjasama dengan Urban Vibes berjaya menarik lebih ramai trafik atas talian untuk melayari portal mereka dan dalam masa yang sama, para pengiklan turut menerima impak positif dari perkembangan tersebut. Portal tiljannah.my merupakan salah satu portal cari jodoh berkonsepkan Islamik di Malaysia. Dibangunkan pada Mac 2016 oleh Encik Khairul Fadli Abu Samah, tiljannah.my berperanan membantu masyarakat Islam tempatan mencari pasangan dengan cara lebih selesa dan terbatas bagi memelihara pergaulan supaya tidak melanggar hukum Islam. Antara faktor utama portal ini dibangunkan adalah untuk membantu pasangan mencari jodoh yang sesuai terutamanya dari golongan wanita. Saya Muhammad Nur Saiful bin Ghazali merupakan pengurus tiljannah.my, portal cari jodoh Muslim Malaysia. Tiljannah.my ini tertubuh kerana hasrat pengasasnya untuk membantu rakan-rakan sahabat-sahabat Muslim di luar sana yang bujang, yang sedang berusaha untuk mencari pasangan hidup tetapi mungkin terhalang oleh beberapa perkara seperti kesibukan kerja, rasa takut dan malu dan juga mungkin sudah lanjut usia. Jadi mereka ni kebanyakan sudah mempunyai keupayaan, keinginan untuk berumah tangga tetapi disebabkan faktor-faktor tersebut ianya menjadi terhalang. 80% pengguna berdaftar didominasi golongan wanita, manakala lagi 20% adalah lelaki. Majoriti daripada mereka adalah wanita berkerjaya stabil dan berpenampilan menarik, termasuk doktor, guru, jururawat, jurutera dan peguam.